apa. Aku juga mau bilang terima kasih sama kamu atas cinta kamu. Kamu mau ngucapin terima kasih apa sama dia? Terima kasih kamu udah nerima aku apa adanya. Kalau kamu? Aku juga terima kasih karena kamu selalu membuat aku bahagia. Aku juga terima kasih karena sudah menjadi pendengar dan saksi dari kisah cinta kalian. Terima kasih adalah sebuah dua kata yang memiliki kekuatan luar biasa. Orang bisa dinilai dari etika bagaimana dengan dua kata terima kasih. Karena apa? Kenapa? Terima kasih cinta untuk segalanya. Kau apa? Kau berikan lagi kesempatan itu. Takkan apa? Takkan terulang lagi semua kesalahanku. Lot, ini dulu gua sekolah di sini, Lot, nih. Alhamdulillah sekarang udah mungkin udah dibagusin. Hei. Dulu gua waktu masih muda, gua sekolahnya di sini nih, gedung ini nih. Lu ingat nggak? Dulu gua nih, dulu pada barengan lo. Gua sekolah di sini nih. Oh, di sekolahnya ada orang berantem nggak? Enggak dong, jangan. Jangan, Pak Haji. Kagak ya. Inget lo. Lo yang lupa! Nah, ini mungkin sekarang ini yang muda-muda ini gantinya kita. Gantinya kita. Apa sih lo? Kita dulu sekolah sini berapa tahun? Kira-kira ada nggak 5 tahun? Gua ngajak ngomong temen, gua ajak ngomong. Turun. Bapak. Tolong dong, bilangin dong. Turun. Pulang. Bapak, kenapa? Dia. Kenapa? Bawa apaan? Apaan? Bawa apaan, Pak? Apaan lo? Gua kira mau ngomong kali, apaan? Apa itu? Coba gua lihat. Oh. Di sini gue liat buka dulu. Beri prima. Beri prima. Udah kenal lo, Neng. Neng udah kenal lo. Tukang karpet. Pak Guru. Maaf, Pak. Ya. Ini ada kunjungan apa? Ya. Siapa, Pak? Ini saya, Bapak. Kita ada pertukaran pelajar, Pak. Ya, coba ditukar. Eh. Pak, jangan, Pak, ini kelas kita. Dipasang. Main pantek aja. Emang lo kira ini kontrak kelas? Kayak rumah ya, main pasang. Pak, ngapa, Kak? Pak. Buat memperingati. Kentut! Apa lu? Foto gua! Foto! Ya, sekarang dibilangin deh. Iya. Bapak aja ya. Oke, baik. Iya, Pak. Anak dua. Anak-anak, ini saya mau memperkenalkan dua tokoh yang sangat lu kalau mau ngomong, orang lagi ngomong jangan ngetok-ngetok itu. Jadi bareng. Lagi mau perkenalan. Perkenalan. Mana foto gua? Taruh di empang sono. Pak Guru, ini siapa sih sebenarnya, Pak? Ini dua orang ini adalah alumni dari SMA 7 Harapan. Perkenalkan, ini Pak Haji Mali dan itu adalah Pak Haji Bolot. Pak Haji Mali ini waktu. Orang lagi ngomong, ajak lu. Ya.
Pak Haji Mali ini dulu waktu sekolah di sini itu datang dari sini. Tuh dia kan tuh. Banget dah. Orang lagi ngomong. Nah, ini alumni Tujuh Harapan, Pak. Iya. Ini Pak, jatuh Pak, mau saya bantu enggak, Pak? Boleh ya? Boleh. Mau ditaruh di mana, Pak? Bilangin saya mau ngomong gitu. Oh iya, Pak. Ya. Itu Bapak Guru mau ngomong sebentar boleh katanya? Hah? Mau ngomong sebentar? Ngomong-ngomong aja. Ini mau saya taruh di mana, Pak? Oh iya, saya pegang. Iya. Ya. Jadi. Kok dia dengar sih? Pegang foto gua ntar malam dia ngimpi. Ya. Jadi Pak Haji Mali ini dulu waktu sekolah di sini itu adalah siswa yang Taruh pelan aja, nggak usah dibantu. Ya, silakan deh. Nggak boleh, nggak apa-apa. Nah, tadi si atas nggak apa-apa di sini aja, tak apa-apa. Ini kan guru ini. Ini 2 jam kita mulu berdua nih. Jadi Pak Haji Mali ini waktu jadi siswa di sini adalah siswa yang sangat berprestasi. Apa prestasinya, Pak? Dalam bidang akademis selalu menjadi juara umum. Dan juga digemari oleh siswi-siswi di sini. Ya Pak, memang jadi teman-teman ya, Pak Haji Mali ini kakek saya. Memang kakek terkenal pinter dari mudanya. Jadi sampai-sampai tiap tes darah aja hasilnya selalu A. Emang dong, golongan darahnya A. Dan Pak Haji Mali ini juga sekarang dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Jadi kalau ada orang lewat di depan rumahnya dikasih. Oh, dikasih. Duit. Dikasih lewat. Dikasih duit. Dede, ya. Jangan ngelawak ya. Paham saya guru, ya. Terima kasih Pak Haji Mali. Kemudian yang sebelah sana itu Pak Haji Bolot. Oh, Pak Haji Bolot. Pak Haji Bolot itu juga. Pak Haji Bolot ini juga lulusan dari sekolah sini. Oh. Tapi waktu beliau sekolah di sini, beliau terkenal sebagai preman. Wah. Tapi dulu baik. Gue sekolah di sini. Iya, kan dia udah kasih tahu sama dia. Sabar, kan belum selesai. Bolot kasih tahu dong. Dia ini, belum selesai ngomongnya, duduk aja. Lagi dikasih tahu, ya. Sabar ya. Walaupun dia preman, tapi dia baik hati. Ketawuran, Pak. Berarti Piki nih, Pak, calon-calon penerusnya kalau udah tua kayak gini nih, Den. Si Piki. Iya.